Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Melinda Pulasari, kelas 3B dari kelompok 6, akan menguraikan sedikit tentang media audio untuk media pembelajaran bahasa Inggris untuk memenuhi tugas dari Pak Umar ya, guys. Media audio merupakan media yang isi pesannya hanya bisa diterima oleh indera pendengaran. Biasanya isi pesannya itu berupa musik, kata-kata, dan efek suara yang bisa merangsang otak sehingga terjadinya proses pembelajaran. Media audio juga terbagi menjadi dua, ada media audio analog dan ada media audio digital. Yang termasuk ke dalam analog ada kaset pita dan yang termasuk ke dalam digital ada CD, MP3, dan WAV. Media audio tentu saja mempunyai kelebihannya. Yang pertama, mudah digunakan, harganya murah dan banyak terdapat di internet, juga penggunaannya bisa diulang beberapa kali. Selain kelebihannya, media audio juga memiliki kekurangannya. Yang pertama, permasalahan hak cipta. Yang kedua itu tidak bisa memonitor perhatian. Dan yang terakhir, penggunaan software dan alatnya yang rumit. Penerapan media audio dalam pembelajaran ada 3 model. Model pertama yaitu media audio diterapkan atau digabungkan dengan modul atau media cetak, di mana di sini biasanya digunakan untuk speaking, reading, dan lain-lain. Yang model kedua yaitu media audio dipadukan dengan penjelasan guru. Di sini akan adanya selang-seling antara penjelasan guru dan penjelasan dari media audio. Yang ketiga yaitu media audio berdiri sendiri. Di sini akan adanya dialog dua orang atau lebih yang biasanya kita anggap itu seperti betulan, tetapi sebenarnya hanya bersifat maya.